Oke, semuanya kita sekarang udah balik lagi ke Jakarta. Kemarin kita habis jalan-jalan dari Papua sama teman-teman, tapi sorry kita nggak bisa banyak ngambil footage karena emang trip ini rencananya emang kita benar-benar pengen quality time sama teman-teman dan pengen enjoy the dive dan pengen enjoy kapalnya dan pengen enjoy quality time sama teman-teman juga. Yeah. Tapi bulan depan kita akan pergi ke Papua lagi dan trip kali ini kita benar-benar akan nge-footage semua dan akan ngebuat vlog yang bagus. Dan tapi sebelum itu, kita kemarin juga udah sempet ada beberapa footage. Kita sedikit-sedikit juga shoot dengan kamera pocket. Jadi daripada terbuang, kita akan kasih lihat ke kalian. Ini dia footage kemarin perjalanan kita di Raja Ampat. Good morning. Sekarang jam 4.48, kita harus segera menuju ke airport karena jam 5.30 kita akan take off menuju ke Sorong. Dan nanti siang kita akan leave on board. Kita mau stay di kapal untuk 9 malam di Papua Raja Ampat. Woo! So excited. So, yeah, kita harus berangkat sekarang. Hai Win, kenalin dong pacar barunya. Halo, ini Angeline. Akhirnya Alwin tidak sendiri lagi. Akhirnya. Coba lihat mukanya Angeline. Panik lagi. Ical dengan beach body-nya. Apa katanya pernah next model. Dia juga diet-diet ya? Ya coba lu paling berhasil kayak lu, kurus banget sih. Coba makan ya 3 hari. Diet 2 minggu demi Prana. Prana next top model. Photoshop yang banyak. Setiap hari gak makan. Bawa healthy food yang ini. Serius? Ada apa? Dia bawa apa? Fatwell. Buat breakfast. Gila. Biar stamina on point. Dedication. Selamat pagi semuanya. Nah, hari ini lagi dalam penerbangan dari Halim menuju Sorong bersama Kapten Yuyu dan Kapten Andre. Jadi kita udah berapa lama terbang ya? 3 jam 15 menit. Artinya sisa 1 jaman lagi ya? 40 menitan lagi. Iya. Lagi terbang ketinggian berapa ribu kaki, Kep? 27.000 kaki. Biar nggak kena angin. Oke, untung cuaca hari ini cukup damai ya. Sesuai pesanan kata. Siap. Suka rada bandel nih, pingin dibikin rasa goncangan dikit biar penumpang belakang sedikit kaget. Kita masukin jambul. Kita cukur jambul. Cukur dulu nih jambul. Kayak jet coaster kan? Yoi, biar yang belakang pegangan erat dulu. Kita sudah mendekati Pulau Papua. Benar kan, Kep, Papua? Kenapa? Pikir udah nyasar sampai Hawaii ini. Waduh. Jadi kata kapten ini dulu bandara lamanya Sorong itu di pulau terpencil ini. Jehman ya. Kapten nih footworknya jago-jago sama tangan ini, waduh. Sekiri kanan, kiri kanan punya.
100. Untung kita nggak ada crosswind hari ini. Landing yang sangat mulus. Tiba kita di Sorong. Oke, kita udah sampai di Sorong. Sudah sampai di Sorong. Sekarang mau kemana ya? Kapal. Sekarang kita akan langsung ke kapal Prana. Jadi kita udah sampai di sini. Terus we ready to go. Airport itu meant to be. Udah sampai di mana kita, Cal? Jadi kita udah sampai di Raja Ampat, lihat nih. Kota baru, semuanya bagus. Top pemerintah Indonesia. Jempol ya. Jempol. Bagus warnanya nih. Baru juga ini. Iya, yeah, lucu ya. Halo. Ya, kita kebingungan karena si Bobnya nggak bisa masuk. Jadi bingung. Ayo, siapa yang duduk tanpa pintu? Siapa yuk duduk? Ye, ini kenapa nih, Cal? Karena nggak muat, satu harus duduk di atas tanpa pintu. Ini ya nih paling bahaya. Bahaya ini. Raja Pertama masih lebih sehat, belum tertular ical. Hai Chef. Hai. Say hello untuk YouTube hello. Aku. Welcome back. Ini Chef. Enak sekali masaknya, apalagi kalau bikin pisang goreng. Good morning. Day 1 hari ini kita mulai dari Sao Paulo. Jadi karena udah hampir 1 tahun kita enggak ada ini, mau cek dive lagi. Dan habis cek dive, kita bakal first dive site. Terus sore kita bakal diving lagi, total diving hari ini 3. Tidak dive, ini namanya refresh dive, our first dive. Sekarang lokasinya di mana? Kita di Sawandalek. Sawandalek apa ya? Dekat our first dive. Blue Magic. Iya. Yeah. Jadi kalau first dive tuh enggak akan first dive enggak akan dalam-dalam kan? Insyaallah enggak. Yeah. Iya. Paling 40 meter. Oh, itu dalam. Take right. Take right. Sure. Jadi bagi dua ya. Ini aja dulu 3 meter ya. Yang ini dulu 4 meter ya. And this is your very first dive. Yeah, my very first dive. How do you feel? Tapi ya, kayak lain. Kan me and Angelin first time. Okay. Okay. Next mukbang apa kita? Next mukbang steak tonight. Steak. Tonight kita mukbang steak. Steak by Adit. By Adit. Tahu nomor mukbangnya? Selamat pagi semuanya. Selamat datang di Yanuba. Kita di sini untuk check out dive. Tapi first dive site ini buat saya special. Bagus ya. Oke. Pagi-pagi di sini. Bagus baby. Depending on our luck, we might see good stuff. Oke. Pertama kita double confirm groupingnya biar nggak bingung. Diving dengan Pak Saka nanti. Nanti Pak Saka sama Pak Fajar, Pak Adit, Pak Indra, tadinya Willy. Oh ya, so just three ya? Ya, just three. Sama Niki kan? Niki. Oh sorry, ya sama Mbak Niki. Baru yang grup kedua, Mbak
Marisa sama Aldi. Terima kasih banyak. Let's go. Aku sama. First check dive. Sekarang sama Ical. Ayo, dan Fadi. First dive. Kok ada ini ya? Yang ini ada, gue ngeliat. Yoi, hoki kita. Panas gila ini ya. Panas gila. Lu udah pake sunscreen kan? My first dive akan satu grup sama advance. Super advance? Super advance. Super advance. Galah. Advance only. Please jangan tinggalin me. Pasti. Pasti tinggal. Pasti tinggal. Tadi itu parah banget. Dalam hidup sekarang sudah dive. Kita dive di mana? Capri. Capri. Jadi sekarang dive nya sama orang tombak. Ketok lebar. The Wonder Woman. Power Rangers. Iya, yeah, kayak Power Rangers ya. Power Rangers. Kenapa you bring knife? Dit, kenapa you bring knife? Ternyata nyelam sama siapa, Jilin? Malu. Oke, istrinya aja kenapa dia bring knife? For safety? I don't know if there's crocodile. Aduh, jangan dibahas! Jinx! Mike, is there any crocodiles? No crocodile. No crocodile. Just let croco man. Croco man tuh. Let croco. A king of croco. King croco main di tabok sih. Anak buahnya Indra. Berarti Noe pawang crocodile. So any questions? No? All good? All right. So we got about maybe 5 minutes on the thingy. We can go out at any point. So make sure we check out equipment as well. We have masks, bins, things. Jadi cuma segitu perjalanan kita. Maaf banget karena memang apa ya, kita benar-benar enjoy the trip. Karena kita benar-benar pengen quality time liburan kali ini. Iya, tapi tenang aja karena next month kita akan balik lagi dengan quality video yang lebih bagus lagi dan dengan footage yang jauh lebih banyak. Yes, dan kalau misalnya emang pengen ngelihat keseruan-keseruan kita pas di Raja Ampat, aku udah ngebuat highlight story di Instagram page aku, jadi bisa ngeliat Instagram page terus ngeliat di highlight namanya Raja Ampat 2021. Di situ kita berdua ngeposting banyak story dan ngeposting banyak foto-foto tentang kegiatan kita pas lagi di Papua kemarin. Trip bulan depan mungkin rutenya akan sama karena kita
waktunya akan agak terbatas, tapi besok kita akan pergi sama mamaku dan mamanya Niki. Dan Nona, Nona juga ikut. Yep. Dan mungkin ada keponakanku juga ikut. Jadi stay tune guys. I'll see you in the next episode. Bye-bye. Bye.